Don't touch me. No. No, ow. Gak ada Mama Dona. Yang hilang apa? Hidupku hampa. Hey guys, jadi kita sekarang udah siap-siap untuk jemput mama. Tadi habis nonton Timnas U19 main, but belum selesai. So, tapi ya kita harus ke airport. Ada kakak Leon, papa juga. Udah pernah kangen? Kangen gak sama mamanya? Kangen banget. Apa yang dikangenin dari mama? Sama. Just mama. Just in general. Just mama. We miss mama. We like what? Like what? Go into the detail. Her love. Her love and affection. Her presence in the house. Aww. So sweet. Nggak ada yang bawain kalian ya? Nggak ada. Yeah. Kalau Chubby? I miss Chubby a lot. Yeah. Jadi gue sampe tiap malam tidur di kamarnya Sabrina. Pakai. No, because we gotten closer. Pas aku balik, makin deket sama Chubby. Jadi kangen. Oh. Same. Yeah. Nah, kalau lagi kurang sehat lagi karena hari ini perutnya tiba-tiba sakit lagi. So, masih nahan sakit nih, keringetan gitu ya. Keringet dingin. Ya, keringet dingin, tapi udah masih ada obat dari dokter dan kita lihat mungkin sampai besok kalau masih sakit kita ke rumah sakit lagi. But I think we ini ya, udah analyze apa yang jadi sumber penyakitnya ya. Yeah. Apa yang memicu lambungnya Leo jadi sakit dan GERD-nya naik. Oke. Okay, setelah 10 hari kita jadi bujang. Ini kayak film waktu itu, Trimas Getir. Getir banget hidup dia. Gak ada mama, gak ada Chubby gitu. We miss them a lot. Dan pasti mereka juga kangen banget. Tadi sempat WhatsApp, mamanya kayaknya aktifin wifi di pesawat. Terus sempat WhatsApp kan. Yeah, it's good that mama hari ini pulang. Ya, yeah. Liburan. Liburan. Cuma kita ya liburan tuh, liburan. Summer kali ini mungkin udah beberapa kali dibahas ya, tapi summer kali ini kita enggak sempat liburan bareng-bareng berlima dan khusus aku enggak liburan sama sekali. And me too. Yes. I have to work. Dua tahun di sini. Ya, so ya at least kamu enggak sendirian, ada temennya. Diego sama sekali belum liburan, cuma ke Bogor doang, ke puncak. Dua malam. Fun. How you feel? Fun. Seru banget. Taman safari is amazing. Best part of Puncak. Mau saudara tua. Yoi. So, kita lagi cari waktu. Mungkin gak panjang dan belum tahu kemana. Karena setelah diurutin jadwalnya juga, it's tough. Susah banget. Papa mama besok lusa, berangkat lagi ke Bangkok. Pulang tanggal 23. Terus have to work until I think 26. Then we only have like 3 days. Wow. So hopefully those 3 days we can do something together. Yeah, we can do something together. Mm. Tapi we'll see, karena Chubby tanggal 23 dia masuk. Oh. So it's yeah. Ada sekolah. It's tough, yeah. But buat teman-teman di rumah yang udah sekolah, semangat ya. Rumah yang udah sekolah, semangat ya. Aku di sini libur guys. Panjang kamu. Tapi dia sekolahnya belum selesai loh. Bentar lagi selesai. Ayo selesaiin dong. Orang udah pada mau masuk sekolah, kamu sekolah yang belum selesai. Alasannya banyak banget. Harus nunggu balasan lah, apalah. Serius? Itulah. Sana belum, di sana kan juga belum masuk. Iya, kenapa nggak diselesaiin waktu itu? TC. Si paling sibuk. So sibuk. Kan dikumpulin laptop kosan. Biasanya kan kalau yang liburannya terakhir, boleh milih mau liburan kemana. Wishlist-nya apa? Kalau boleh dikabulin. Sebenarnya udah ditanya waktu itu. Ah. Maunya kemana? Bingung, galau, ini gitu segala macam. Akhirnya waktunya kebuang, ya udah. Dia harus mulai latihan kan. Pengennya sebenarnya ke puncak. Enggak. Hah? Enggak tahu kan kemana. Enggak tahu. Kalau bisa diganti sama duit, mending duit apa liburan?
I need money. Ya sudah, ini mereka lagi program latihan tiap hari dan kayaknya ada efek dari latihan itu sampai kata Leo juga lambungnya sakit dan ya mudah-mudahan membaik kondisinya, nggak sakit-sakit lagi yeah. Karena musim depan semakin dekat, awal bulan Agustus udah harus berangkat buat trial. Jadi semangat ya, sekarang kita jalan ke airport, mudah-mudahan harusnya sih udah nggak macet dan sampainya pas bisa ketemu sama Mama sama Sabrina lagi. Let's go. Akhirnya sampai di airport, tadi udah WhatsAppan, mamanya udah landing sekitar hampir ya 30 menit. Cuma abis itu gak ada kabar lagi, di WhatsApp belum delivered juga. Jadi kita lagi nungguin, dan ini kayaknya jadi ini ya, spot kita buat nungguin. Waktu itu Leo sama Diego pulang, kita nunggu di sini. Sekarang mamanya sama Cabi pulang, kita nunggu di sini juga. Ini pertama kalinya Leo sama Diego nungguin jemput seseorang di airport. Sebelumnya kita terus yang ditunggu. Biasanya mereka yang dijemput soalnya. Kita biasanya di atas, tapi nggak tahu kemarin tuh gara-gara kalian pulang biar gampang nggak nyasar jemputnya di sini. Biasanya di atas. Ya, berarti itu kamu pulang sendiri di atas kan? Sekitar 20 hari kali ya, nyampe 20 hari ditinggalin. Nah, nyampe lah, 10 hari. Tapi memang sebelum ditinggal ketemunya juga jarang-jarang karena kan lagi syuting, pulang pagi terus. Break harus kerja lagi. Ketemu cuma, jadi kalau lagi syuting tuh mostly pulang paling cepet itu jam 2, jam 3. Kadang bahkan jam 6, setengah 7 baru nyampe rumah. Jam 5, jam 4 itu udah biasa gitu. Jadi pulang cuma ketemu bentar karena Dona baru bangun. Terus gue tidur, Dona udah beraktivitas, gue baru bangun. Terus bangun harus berangkat lagi ke lokasi syuting gitu. Jadi ketemunya benar-benar kayak mungkin cuma 1 jam, 1 setengah jam tiap hari gitu. Jadi berasa banget ketika akhirnya Dona pergi 10 hari enggak ketemu sama sekali. Aku kangen. Udah ditinggal mungkin enggak? Apa yang ninggalin? Biasanya kalau Dona pergi itu maksimal 10 hari. Maksimal 10 hari biasanya ya. Biasanya tiap tahun selalu ada momennya dia pergi entah liburan sama teman-temannya gitu kan. Pernah waktu itu kan glamping, terus ke Singapura, terus ke Australia juga. Pas jemput kakak Leo juga. Jadi selalu ada momen itu, tapi memang nggak pernah lama-lama banget gitu. Cuma dulu pernah kita tuh paling lama nggak ketemu 2 minggu. 2 mingguan lah. Kamu masih baby kok. Mama masih hamil kamu. Baru ada kakak Leo, waktu syuting Merah Putih. Jadi gue syuting di luar kota, di Semarang. Syutingnya 3,5 bulan, terus tiap minggu sebenarnya break gitu, tapi di sebulan pertama tuh kayak masih ngeraba-ngeraba gitu kan, jadi ada momennya tuh 2 minggu sekali baru pulang, terus 2 minggu kemudian Dona nyusul ke lokasi gitu, tapi begitu udah jalan, akhirnya setiap break gue pasti pulang. Gak ada Mama Dona, yang hilang apa? Hidupku hampa. Yang hilang apa ya? Kebetulan kemarin memang masih beberapa hari syuting kan, jadi nggak terlalu terasa tuh. Tapi begitu ada hari break dan beneran di rumah seharian, terus ini berdua juga justru pas gue break, merekanya pergi. Itu kayak, dan itu sebenarnya unplanned break ya. Jadi kita berpikir masih syuting, tapi ternyata produksi memutuskan untuk break 2 hari. Satu harinya itu kepotong karena pulang pagi, terus bangun siang, terus masih main sama mereka-mereka, terus mereka jalan gitu kan. Besoknya tuh bener-bener gue sendirian, literally sendirian di rumah, nggak ada orang lain, sebatang kara. Serem nggak? Hah? Serem nggak? No.
Papa nggak takut sama gitu-gitu sendiri. Sometimes I enjoy the loneliness. Apalagi kalau udah capek kerja segala macam sendiri di kamar, it's good, but yeah, it's weird when you are alone. Completely alone. Yeah, completely Papa alone. Papa nggak ada siapa-siapa juga. Nggak ada siapa-siapa kan. Karena terbiasa kalau sama Dona kan kita ngobrol, banyak ngobrol di kamar, ngobrol, nonton bareng gitu, bercanda. Ya, itu yang hilang sebenarnya ketika bangun tidur nggak ada Dona gitu. Dan tahu kalau dia ya hari itu nggak akan ketemu gitu kan. Itu yang suka nyes gitu. Sabrina, Mbak. Apa, Mbak? Semuanya. Semuanya. Bawel nggak sih, Cami? Cami bawel nggak ke kalian? Bawel, tapi bawelnya seru. Seru. Kalau sekarang seru ya? Bakal udah, ketawa aja. Udah makin... Sama Cami. Udah semakin dewasa semuanya, jadi bisa lebih ngobrol, jarang berantem. Kalau dulu kan pasti sebel-sebelan. Udah liat postingan terakhir Sabrina dong, fotonya. She's become a teenager. How do you feel? Oh my God. Yeah. She's not though, she's 13. Tapi yang lucu dulu, waktu mereka kecil nih, Cabi masih kelas 1 ya, I think. Cabi sempat digangguin sama temennya. Terus ini berdua dengar kan, langsung Diego waktu itu yang bilang, "Ayo kak, kita cari anak." I remember. Iya Pak Ayes. Jadi kakak-kakaknya protektif banget sama Cabi, because they love each other. Sabrina udah boleh punya boyfriend? Udah punya belum? I have. Sometimes they keep secret. I have no comment on that. Sarah said. Yeah. Mungkin boyfriend belum, tapi crush. Udah punya crush. Emang udah? I think so. I don't think so. I know some. Ya, kalau Bellingham and Nafa sick, it doesn't count. Like a real person that she knows. Terus kalau kamu suka ini enggak? Share your secret to Chabi. Oh yeah. Oh yeah? Not as really? Much anymore, because I don't trust her. Oh, so... Because I know it from Chabi, it comes to Mama, and then Mama to everyone else. Get closer with Chabi so I can know your secret then. Mama, and then Mama to everyone else. Get closer with Chabi so I can know your secret then. I haven't told her anything. Kalian? Yeah. Kamu sama Chabi selalu curhat. Ah, so nice. She's... I know that. My favorite thing is kalau Chabi curhat terus ketawa, terus sampai nangis ketawanya. Iya, dia selalu begitu. Ntar dia ya, lucu banget Chabi. Latihan. Ya, mereka berdua masih harus latihan. Sabrina minggu depan udah sekolah, papa mamanya harus pergi dulu kerja, syuting di Bangkok. Ya, sekolah. Dan maybe tadi kan udah sempat dibilang juga ya, kita mau coba cari waktu buat liburan berlima, but waktunya mepet banget, singkat banget, dan mungkin nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa lama-lama. Tapi 2-3 hari atau 2 malam lah, at least kita bareng-bareng, it's good for us to have spend time together ya. Tapi kakak mau? Ya satu dong. Enggak, fat nggak boleh. Nggak juga sih. Gara-gara lapar aja ini. Iya, ya, satu aja. Halo Mbak. Yang normal yang mana sih Mbak? Yang normal? Dua ya? Yang biasa. Enak banget guys. Hah? Wangi banget. Dari sana aja kedengeran. Kecium. Kasih. Kasih Mbak. Dapat. Dah. Let's go. Ini juga aku pertama kali dalam berapa? 3 tahun makan roti. Udah jarang banget. Bye yo. Your roti o. Kalau sakit perut kasih dede aja. Thank you.
Lumayan lah. Tahu dah, lupa juga. Tapi enak. Taruh aja, bye. Aduh. Don't touch me. No. No, ow. Yes, you. Baru kayaknya. Hello. Banyak. Okay, girl. Sekarang dipeluk. Peluk dong kakaknya dong. Sini handphone-nya. Miss you, bro. I've been sleeping on you room every day. Capek. Capek banget. Capek banget. 32 hours. Oh iya, kalian dari Braga ke Madrid dulu ya? Oh my God. Hello. Hi. Welcome home. Thank you. Beranak nih covernya. Ya gitu deh. Gak bawa cover kecil, pulang-pulang bawa cover lagi. Shopping. Akhirnya. Kenapa? Pulang. After 10 capek. Days. Baru 10 hari. Baru 10 hari. Mau berapa hari lagi emang? I don't know what I've been to. I'm sorry. Cabi gak mau pulang? Cabi gak mau pulang. Kok Cabi sampai malam-malam? Telepon Pak Sodik dulu, sayang. Dancing in the rain. How's the holiday? So good. So good. How's the concert? Yay, finally ngumpul lagi berlima. Udah capek, flight-nya panjang ternyata. Seneng banget, ya. Guys, gila. Tapi kayaknya gara-gara lagi capek, cabinya bete. Bete. Alright, sudah sampai di rumah. Welcome home, Cup. Mama. Mama langsung welcome sibuk. Home, mamanya terima langsung kasih. Sibuk bikinin sup buat kakak Leo, perutnya masih gak enak. Dua aja ya? Iya, boleh. Kan kalau satu gak berasa, ntar menekan air. Yeah. Ya, begitulah namanya mama ya. Abis jalan-jalan, pulang rumah tetap jadi mama ya. Cup. Bapak nih, I sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.